Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wahai sahabat, wahai kawan, alhamdulillah tidak terasa kita baru ijtima ulama ini dan ternyata masih sempat ini ketemu dengan pahlawan IT yakni Bang Hermansyah. Selamat sore, Bang. Dan tidak asing lagi ketemu dengan Gus Nur. Insyaallah. Yang baik sehat, tersenyum, tertawa. Masih bisa tidur di Hotel Grand Cempaka ini, subhanallah. Sweet room, masya Allah, gratis. Bukan gratis, Ustaz, bayar sendiri. Allahu Akbar, ternyata bayar ini. Jadi sudah berkorban ini, istimewa ulama tidak disangoni malah keluar uang nih. Ya, ketemu kita dengan juga Kiai Musik, coba lihat musik-musik Islami, penuh dengan semangat, jihad nah, di YouTube. Dan juga ketemu dengan Gus Abbas dari Banyumas, alhamdulillah. Gus, ini ramai sekali nih sekarang ini. Gus Nur sudah dipanggil di Palu, panggil di Surabaya dengan tuduhan banyak sekali intoleransi, anti binika, radikal, ya sampai sekarang belum terbukti, Gus. Nah, justru sekarang ini yang lagi ramai lagi ini bak artis ini, Gus. Sepanduk ini banyak di Jawa Tengah ini khusus untuk Gus ini. Cuman ini sepanduknya Gus ternyata itu kurang bagus. Nah, di situ ada Dus Nur. Apa? Ada namanya Dus Nur di situ. Oh, manggil saya Do. Iya, Dus Nur. Oh, disingkat Dus. Gitu. Oh, Dus Nur ya. Dus Nur. Lah, dan itu berbagai macam yang kurang terpuji, kurang baik. Bagaimana menurut Gus Nur ini? Ana sudah baca tadi, insya Allah. Ana sudah baca. Oke, jadi gini saudaraku ya. Oke, saya clearkan sedikit. Dulu kiblat kita siapa, Ustaz? Kiblat kita siapa? Rasulullah ya. Kiblat kita Rasulullah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngalami enggak seperti ini, Ustaz? Mengalami jauh lebih berat. Nah, ya kan? Persekusi ya. Diusir. Apa yang saya alami ini enggak ada seujung kukunya dengan Habib Rizik. Jadi enggak usah ke Nabi Muhammad, terlalu jauh. Enggak ada apa-apanya kalau dibanding imam besar Habib Rizik, sampai tercabut budayanya, tercabut kebahagiaannya, tercabut apa bukan kewargaannya tapi udah keluar dari Indonesia kan. Jadi enggak masalah Ustaz kalau hanya spanduk-spanduk seperti itu ya. Betapa malunya saya kalau saya ngefek gara-gara spanduk itu kan. Betapa malunya saya, enggak punya harga diri saya kalau saya mikir spanduk itu. Itu kurang seru, jangan Wedus Nur, kurang Babi Nur gitu. Asu Nur gitu kan lebih seneng saya. Ada apa di balik itu, Gus? Spanduk apakah mereka juga ingin terkenal kayak Gus Nur? Wallah alam bisawab, tapi yang jelas gini Ustaz, bukan mereka musuh saya. Kalau mereka memusuhi saya itu silahkan puas-puaskan. Musuhku bukan mereka. Yang aku sorot bukan mereka. Musuhku adalah rezim. Yang aku sorot adalah rezim, bukan mereka. Jadi biarlah mereka memuas-muaskan apapun motivasinya. Mungkin mereka merasa tersinggung, mereka merasa dilecehkan, mereka merasa apa Ustaz, terganggu kepentingannya. Atau mungkin bukan mereka, tapi junjungan mereka mungkin, kiainya mereka mungkin, atau presidennya mereka mungkin. Itu kan wajar. Backing mereka mungkin. Nah, pemodal mereka ya. Ya, tapi aku nggak akan fokus ke situ. Ustaz. Tujuanku bukan itu. Itu, aduh, nggak punya harga diri nanti aku kalau udah sibuk mikir yang lain yang jauh lebih manfaat. Ya, aku fokus ke rezim yang lebih besar lagi. Antum tahu sendiri. Di saat mereka menghujat saya dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang anjing lah, yang wedus lah, yang cangkemmu lah, yang dobel macam. Tapi antum lihat sendiri, ana tadi ketemu dengan ulama-ulama besar, dipeluk ulama-ulama besar, tidur di hotel berbintang, kamar suite room, ya 2,5 juta per malam. Intinya kan, apa yang mereka, masa terus aku mengurusi mereka gitu loh Ustaz. Kan enggak, bukan enggak ngerti, aku kalau ngomong enggak level nanti sombong. Tapi intinya mereka bukan musuhku, mereka saudaraku. Terserah mereka mau marah-marah kepadaku, terserah. Gitu. Jadi apa ya, sebentar, jawaban yang lebih pas itu apa ya? Jawaban yang lebih pas itu aku apa Ustaz?
yang jelas aku nggak takut sama mereka, itu intinya. Ini bukan takut, Ustaz. Kan gini, Ustaz. Contohnya ya, saya kemarin diundang ke Solo. Kan datang saya. Walaupun Solo itu katanya kandangnya merah, datang saya. Bolak-balik keluar masuk Solo, ceramah yang nggak ada apa-apa. Gitu kan. Terus aku diundang ke Magetan. Itu kan sudah aku deal sama Pak. Ya, sudah tak kurung tanggalannya. Berarti kan saya datang. Bukan berarti saya takut. Gus Nur bisa enggak datang ke Magetan? Ah, enggak ah, di sana ada banser misalkan. Enggak. Ya kan? Cak Nur mau enggak datang ke Magetan? Oh, enggak ah. Cak Nur mau enggak datang ke Solo? Ah, enggak ah, di sana kandang banteng. Kan enggak, Ustaz. Saya datang, saya iyai. Karena bukan mereka fokus saya. Masa ada dakwah takut gara-gara persekusi? Kan enggak mungkin, Ustaz. Langit dengan bumi, haram hukumnya itu. Nah, jadi kayak kemarin saya dapat WA banyak kan. Oh, katanya berani mati kalau pengajian, siap keluar nyawa, kok lari? Nah, itu kan. Memang cebong itu begitu, Masya Allah ya. Bukan lari, Ustaz. Pengajian sudah selesai, baru kisru. Detik-detik terakhir mau selesai, baru pecah itu perang itu di luar itu saya mau keluar itu, tapi ditahan sama panitia. Kan enggak mungkin, Ustaz, jangan antum jangan keluar, sama polseknya juga ditahan. Loh, Pak, saya mau keluar, saya mau ngomong, yang kalian mau apa gitu loh. Saya mau lihat wajahnya mereka, saya mau lihat matanya mereka, saya temukan saya dengan mereka, saya mau dialog. Apa rek karepmu rek gitu. Duduk aku musuhmu. Tapi Pak Kapolsek, sudah jangan melanggar prosedur kalau Ustaz keluar. Langsung dulu masuk, dimasukkan ke mobil Big Born, langsung dilarikan ke Polres. Bukan lari, bukan takut. Nah, selanjutnya gitu, Gus. Ustaz. Kenapa Gus? Sekarang ini banyak sekali yang mempersekusi dan mengejar-ngejar ya, dan juga menakut-nakuti. Padahal dulu kan sudah banyak disebut Gus Nur ini anti NKRI, akhirnya terbukti tidak. Anti Pancasila, ternyata tidak juga bisa difitnah itu. Anti apalagi kebinekaan, tidak bisa. Radikal, tidak ada ngebom di situ, tidak ada anarkis. Apakah karena Gus Nur sekarang ini memilih Prabowo dan mau menjadi jurkamnya Prabowo, Gus Nur ini, sehingga kemudian dimusuhi karena takut kalah? Karena tuduhan-tuduhan tadi kan tidak terbukti. Jadi Gus Nur ini dibayar berapa oleh Pak Prabowo? Tentu ini ratusan miliar ini, karena proyek besar ini. Ngaku saja Gus. Alhamdulillah. Loh, kan Bapak Suto Gus, nggak boleh. Kalau tadi saya mau foto sama Pak Prabowo, betapa semudah membalik telapak tangan. Ayo, cari di media sosial foto saya yang sama Pak Prabowo yang bersanding. Oh, tidak ada tadi. Kalau ada tak kayak 10 juta. Nanti kalau saya nggak punya uang tak pinjamkan Ustaz Musik ini nanti. Ampun loh, ayo, cari foto yang saya bersanding sama Pak Prabowo. Tidak ada. Oke, tapi saya jawab pertanyaannya ya. Saya sudah ditelepon sama orangnya Bu Rahmawati. Demi Allah ini. Nanti live ya, masuk ya video YouTube. Nah, biar nonton. Saya ditelepon sama Pak Aminuddin, Mas Ahmad Dhani dan beberapa orang dekatnya Pak Prabowo. Telepon saya. Gus, masuk ke tim ses Pak Prabowo. Gus, Anda masuk ke jurkam apa? Jurkam ya, jurkamnya Pak Prabowo. Wallah demi Allah. Saya jawab tidak, jangan. Ya, jangan. Jadi jangan sekali-sekali masukkan saya jadi jurkamnya Pak Prabowo. Di samping istri-istriku enggak ridho, istri-istriku enggak ikhlas. Apa Gus? Di samping keluargaku enggak ada yang mendukung, aku harus menghargai dan menghormati keluargaku ya. Tapi walaupun terlepas dari istri-istriku enggak ada yang mendukung, aku ini mendukung Pak kalau setelah nanti aku harus milih Prabowo. Alasannya ini ya. Alasannya karena aku enggak mau golput. Karena selama 6 presiden ini aku sudah golput. Selama ini aku sudah merem politik, aku sudah enggak mau politik. Bagi saya politik itu najis kotor. Jangan kesini kamu politik. Haram jadah.
Nah tapi kan ternyata sekarang kondisinya seperti ini, bobrok, hancur, carut marut, agama dilecehkan, Nabi dilecehkan, Allah dilecehkan, ulama dilecehkan, karena sistem politik yang hancur, sistem politik yang lemah, sistem hukum yang lemah. Jadi itu alasan pertama, saya terpanggil karena saya nggak mau golput. Seandainya ada poros ketiga, ada pilihan ketiga, seumpama ini Pak Hermansyah misalkan, mungkin aku milih Pak Hermansyah. Ayo, seandainya ada poros ketiga Habib Rizik, aku milih Habib Rizik. Atau mungkin antum, aku milih antum. Masalahnya secara konstitusi kan tidak ada pilihan, hanya dua, Jokowi atau Prabowo. Oke, itu alasan pertama ya. Alasan pertama, kalau saya milih Prabowo karena saya nggak mau golput lagi, saya akan milih ya. Nah, yang kedua, karena di belakang Pak Prabowo ada ijtima ulama. Itu alasannya, ijtima ulamanya itu alasannya, bukan karena Pak Prabowonya. Jadi Pak Prabowo mau menerima nasihat ulama. Nah, tadi sudah tahu sendiri, sudah tekan kontra, mau belajar sholat, mau belajar ngaji, tekan kontra, betapa lugunya tadi. Ya kita nggak, nanti kita nggak usah sebut lah apa tadi itu. Bukan tekan kontra, apa istilahnya tadi? Fakta integritas. Fakta integritas ya, masya Allah. Oke. Nah, jadi poin yang kedua apa tadi? Ada ijtima ulama di belakang Pak Prabowo, maka aku putuskan untuk memilih ya, memilih Pak Prabowo nanti di TPS. Teng. Nah, yang ketiga, Ustaz, ini yang paling penting, ini yang perlu didengarkan, ini rungokno kupingmu kon ya. Saya sepeser pun enggak akan cari uang di sini. Kalau saya mau ratusan juta loh ini, tinggal tik dah. Ratusan miliar. Ratusan juta aja lah. Saya enggak akan cari uang sepeser pun di kesempatan ini, di lingkaran Pilpres ini. Ya, saya menduk, saya hanya milih tek, dan saya enggak akan masuk ke ring 1, ring 2, ring 3, saya enggak akan masuk ke sana. Saya hanya milih memberikan hak suara saya, tek. Karena saya enggak mau golput. Bismillah. Karena saya mau ganti presiden. Nah, jadi saya enggak dibayar berapapun. Pak Prabowo kalau nonton, Mas Sandiaga Uno kalau nonton, siapapun kalau nonton, silakan lacak rekening saya, silakan satelit ilmu batin indera keenam sakarmu lacak, demi Allah, wallah, 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 ini adalah Quran ini. Kalau saya terima uang dari Prabowo, dari Sandiaga Uno, sepeser pun tujuh turunanku dilaknat sama Allah. Ya. Tujuh turunan. Jangankan 1 juta, 100 rupiah, 1000 rupiah. Kalau saya ngambil uang dari ini, dari ajang politik ini, aku, istri-istriku, anak-anakku tujuh turunan dilaknat sama Allah. Sholatnya enggak diterima sama Allah. Ini serius saya ini. Kalau ngomong duit saya serius. Sensitif ini. Oke. Nah, lah ini contohnya, bayar sendiri hotel, tiket bayar sendiri. Banyak kalau saya mau cari sponsor, tukono tiket, tik, udah dibelikan tiket. Tapi enggak, masya Allah enggak. Nah, bahkan tadi ada himbauan, apalagi ada himbauan dari Imam Besar Habib Rizik kan, ayo mulai sekarang jihadkan waktumu, tenagamu, pikiranmu, ruang tamumu, rumahmu, terasmu, jadikan posko-posko kemenangan. Sebelum Jawa, Imam Habib Rizik menyeru seperti itu, saya sudah melakukan. Gitu kan. Ya tanpa kampanye, saya enggak mendukung Prabowo, tapi saya haram milih presiden munafik. Kan sama aja. Sama-sama beda-beda tipis lah, syariat hakikatnya beda lah. Oke, saya ringkas jawabannya. Saya lillahi ta'ala 2019 ganti presiden. Saya lillahi ta'ala akan memberikan hak suara saya kepada Pak Prabowo, dan saya lillahi ta'ala tidak cari uang, tidak cari kepentingan, tidak menjilat na'udzubillah min dalik. Saya tidak akan menjilat na'udzubillah min dalik. Berapa triliun pun uangnya Pak Prabowo, saya enggak akan menjilat sama Pak Prabowo. Sekedar foto aja saya menghindar. Cari foto saya dengan beliau, enggak ada. Jangan ngomong uang di depan saya, tak culak matamu kan kok. Kurang lebihnya begitu. Oke ya, saudaraku, jadi yang sepanduk-sepanduk itu, aku saudaramu dan aku tidak akan marah dengan sepandukmu, karena musuhku bukan dirimu. Musuhku itu liberal, Syiah, komunis, sekuler. Gak munafik-munafik, garong-garong yang mengerus kekayaan negara itu musuhku. Nah, dan itu semua dilindungi oleh sistem yang bobrok ini. Makanya aku harus hancurkan sistemnya. Bukan kamu musuhku.
kalau kamu memusuhi aku terserah gitu loh, apa yang lo jual gue borong. Maksudnya gini Ustadz, bukan nantem. Jadi aku jangan ditakut-takuti air keras. Aku dulu pemain debu, sudah mandi air keras itu tiap hari sudah. Jadi air keras itu dulu tak pakai mandi. Enggak usah ngomong seperti itu bahasa anak kecil. Ya, Gus, kamu tuh punya utang di mana-mana enggak kamu bayar. Ya sudah, kalau utang itu perdata ya. Laporkan di penjara saya. Kasus penipuan kan selesai. Aduh ngomong tak ngecepek. Nah, mumpung saya ingat, tak sempurnakan. Ini ada Mas Herman Sah ini, mumpung saya ingat. 2 menit ya, saya. Sebenarnya walaupun tanpa Pak Herman Sah pun saya sudah tahu. Jadi gini Ustaz, saya itu dikasih laporan sama admin-admin di YouTube atau di mana itu ada akun-akun yang selalu membuli di komentar YouTube itu loh, membuli, bahasanya tuh kotor, membuli saya. Itu saya ketawa aja ini, padahal orang ini kalau saya kurung, kalau ini dilacak koordinat terakhir IP-nya kan kena sebenarnya. Betul. Eh? Betul. Jadi kamu yang komentar-komentar kotor di YouTube-ku atau dimanapun, kalau diselidiki itu semudah tuh ketemu rumahmu di mana, RT-mu di mana, bahkan kamu komentar pakai handphone tipe apa itu kamu ketemu. Kalau aku mau menjerat kamu, memenjarakan kamu itu masuk loh. Tapi aku baca komentarmu itu enggak tega. Serendah itu dan enggak level kalau aku ngelayani komentarmu. Nah, ini ada pakar Mas Herman Sah yang dibacok-bacok sama dulu yang hampir mati dibacok-bacok itu, ahli IT. Bisa Ustaz ditemukan yang komentar-komentar kotor itu. Bisa, bisa. Kalau kita punya API bukan di level atasnya. Saya bayar berapa Ustaz? Bisa dibayar gratis. Oh, gratis. Oke. Okay. Tunjukkan saja nomor IP-nya apa itu ya. Nanti biar lawyer, biar hukum yang menindaklanjuti. Isinya email di dalam handphone itu, tadi jenis handphone itu kan email ya. Isinya lokasinya di mana, bahkan dia ada di seluruh dunia pun kita bisa tahu kalau mau diganti handphone. Oke, okay, jadi nanti begitu tuh kena lacak, biar tim lawyer sama tim-tim ya, teman-teman FPI yang melanjutkan betul, secara hukum bisa. Gitu ya. Kalau mau bisa, cuman Ustadz ini nggak mau. Enggak, sekarang mulai mau. jadi, nah, tapi bukan saya, nanti ada tim sendiri lah. Saya biar ngurusi dakwahnya aja lah ya. Jadi ada hukum biar berlaku ya. Nanti, oke, okay, kita kerjakan. Jadi silahkan Anda komentar, sebagian sudah saya screenshot. Saya tinggal bayar aja IT itu sebenarnya. Sudah tak siapkan dana 10 juta untuk membayar IT itu. Ternyata Mas Herman Sah gratis ya, sudahlah alhamdulillah. Oke, saya akhiri saudaraku. Aku hidup tidak nganggur di Indonesia ini. Aku hidup bayar pajak, aku hidup ini berdaulat dan aku hidup ini tidak menjilat. Aku hidup sebusuk-busuknya, seburuk-buruknya aku. Aku berusaha bermanfaat untuk orang lain, tidak ngerepoti orang lain. Ya, insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.